Hello, 朋友们 semuanya, 朋友们 大家好, 欢迎来到 陈明子, 小明的频道. Hari ini kita bakal belajar dari lagu lagi ya. Kita bakal belajar dari lagu yang berjudul I Need You Again. Kita dengerin sama-sama dulu ya. teman-teman kayaknya udah familiar deh sama lagu satu ini, apalagi kalau papa mama kalian itu penggemar beratnya dari Andy Lau, Liu Tohua. Yes, lagu satu ini memang dinyanyikan oleh Andy Lau atau Liu Tohua. Dan lagu satu ini juga cocok banget buat nyanyiin pas lagi nikahan atau pas lagi nembak cewek, karena lagu ini tuh menceritakan tentang cinta yang begitu dalam dan akan mencintai selama 10.000 tahun namanya. So sweet banget kan? Teman-teman masih ingat kan dengan step-step yang harus dilakukan pada saat mendengarkan lagu Mandarin? Yaitu, tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shuo. Buat teman-teman yang lupa atau baru pertama kali nonton video Xiaomin, nah kalian bisa cek dulu video satu ini ya. Oke, kalau kalian udah selesai ngelakuin tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shuo, kita mulai ya belajar angkanya. Nah, kita udah tahu nih dari lagu yang tadi, yuan berarti puluhan ribu. Sekarang kita belajar dari dasar lagi ya. Kita akan belajar dari 1 sampai 10 pakai bahasa Mandarin. Jadi 1 sampai 10 pakai bahasa Mandarin itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, setelah 1 sampai 10 kalau misalnya ngomong belasan berarti kan 11 10 tambah 1. Nah, berarti tadi 10 apa? 10. Satu adalah i, jadi ngomongnya adalah 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Nah, setelah belasan berarti puluhan. 20, 30 kan berarti 2 dikali 10, 3 dikali 10 berarti 2 dan 10. 2 tadi bahasa Mandarinnya apa? 二. 10 adalah 十, berarti 20 adalah 二十、三十、四十、五十 dan seterusnya. Kalau 21, 22, 23, 31, 32, 33, nah tinggal digabung aja. Jadi 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Nah, setelah puluhan berarti ratusan. Ratus adalah pai. Jadi 100, 200, 300, 400, 500, 600 dan seterusnya. Setelah ratus berarti ribuan. Ribuan adalah qian, berarti 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dan seterusnya. Nah, setelah ribuan, puluhan ribu. Tadi puluhan ribu kayak lagunya Andy Lau apa? Wan, betul sekali. Jadi, 1万, 2万, 3万, 4万, 5万, 6万dan seterusnya. Menurut Xiaomin, kalian tuh cukup untuk nguasain 1 sampai 10, ratusan, ribuan dan puluhan ribu aja. Nah, sekarang Xiaomin mau bagiin trik nih buat nguasain ngomong 1 sampai 10 itu gimana caranya. Nah, kalian bisa latihan sambil olahraga. Jadi misalkan nih kalian sit up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kan kalau misalnya kalian bikin 3 set berarti kalian udah ngulang 3 kali. Asik kan? Kalian Mandarinnya makin jago, perut juga six pack. Nah, selanjutnya Xiaomin akan bahas perbedaan angka dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Mandarin. Sebelumnya nih teman-teman, sekali lagi Xiaomin mau nanya, ni mei you mei you fashion? Kalian ada menyadari nggak tadi nih pas Xiaomin lagi kasih tahu 1 sampai 10 dalam bahasa Mandarin, gerakan tangan Xiaomin itu seperti apa? Seperti ini kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan kita biasanya 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Nah, jadi itu dia bedanya. Jadi bahasa tangannya itu beda. Kalau di bahasa Mandarin, kita ulangin lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, untuk 10 atau 10 itu bisa seperti ini atau seperti ini. Cuman kalau misalnya kalian lebih enak semuanya pakai satu tangan aja, ya udah pakainya yang kayak gini. Selain itu, Xiaomin mau ngasih tahu nih, kalau gestur ini tuh punya makna lain selain nunjukin angka 6. Jadi, gestur seperti ini tuh nunjukin hebat, keren, atau kalau buat anak-anak hip-hop dan swag di luar sana itu maksudnya sker-sker-sker.
Jadi kalau angka 6 itu kan seperti yang kita tahu tadi bahasa Mandarinnya adalah liu. Nah, liu ini tuh bunyinya seperti new, tapi new di sini tuh artinya bukan sapi, tapi new di sini tuh merupakan bahasa slang yang artinya hebat, keren, mantep. Dan biasanya tuh new ini tuh bisa digunakan untuk mengekspresikan pada saat kita memuji seseorang. Misalnya nih, kita ketemu teman kita yang ngomong bahasa Mandarinnya tuh jago banget, yang kelihatannya tuh kayak native. Nah, kita bisa bilang ke dia, "Ni chen niu." Yang maksudnya adalah "Ni chen lihai." Kamu tuh lihai banget, kamu tuh jago banget. Nah, biar makin keren dan makin kekinian, nah kalian bisa tambahin gestur ini, "Ni chen niu." Lalu perbedaan yang kedua adalah dalam pemenggalan angkanya. Kalau di bahasa Indonesia kita ketemu angka kayak gini, 5200000, kita bacanya jadi kayak gimana? Kita bacanya 5.200.000 kan. Nah, kalau di bahasa Mandarin itu bukannya potong 3, tapi potong 4. Kita tuh bukan nyebutinnya 500.000, 200.000, tapi kita nyebutinnya potong 4 dulu. Jadi 520.000. Nah, kalau angka cantik gini kan mungkin masih kelihatannya lebih gampang ya. Nah, kalau misalnya udah lewat dari puluhan ribu itu kita memang harus hati-hati banget karena ini beda banget sama kita bahasa Indonesia yang potongnya 3, tapi di bahasa Mandarin itu kita potongnya 4 dari belakang. Nah, sekarang kita coba mulai lagi dari yang paling simpel. Jadi kalau tadi 10.000 kan iwan, kalau 11.000 inget potongnya 4. Nah, jadi iwan, ichen. Jadi kalau 11.000 itu jadinya iwan, ichen. Nah, untuk satu angka yang kecil di belakang itu kita boleh nggak usah disebutin. Jadi kita bisa nyebutinnya iwan, ichen atau iwan, i. Itu aja udah cukup. Nah, kita sekarang coba angkanya yang lebih berjelimet gitu ya. Kita coba pakai angka ini, 396257. Nah, loh. Ya, jadi inget potong 4 dulu. Jadi setelah potong 4, kita baru perlahan-lahan nih. Jadi, ini 396257. Hati-hati juga teman-teman kalau misalkan di belakangnya itu adalah belasan. Maksudnya belasan gimana? Nih, contohnya kalau misalnya angkanya kayak gini, 7346118. Jadi kan kita harus potong 4 dulu nih. Jadinya 734,6118. Lah, kenapa 18 bukannya 18 aja? Logikanya kayak gini. Kalau misalkan angkanya 7346128, kan kita ngomongnya jadinya 734,6118. Jadi biar dengernya lebih enak aja gitu. Ya, jadi nggak usah dibawa-bawa pusing, biar dengerin lebih enak, oke? Nah, satu lagi nih, kalau angkanya kayak gini gimana? Tadi kan kita udah nemuin angkanya yang enak nih, yang bulat, yang pas, terus yang angkanya macem-macem juga udah. Nah, kalau misalkan yang angkanya kayak gini gimana? Yang 11509, ada nolnya nih. Nol bahasa Mandarinnya apa? Nol itu bahasa Mandarinnya adalah ling. Jadi 11509 ini kita bisa nyebutinnya gimana? Jangan lupa potong 4. Jadi kalau udah lewat dari 10.000, hati-hati kita harus potong 4. Ya, jadi kalau potong 4 jadinya 11509. Nah, kalau misalnya angkanya kayak gini, 10009. Nah, ini ngomongnya gimana? Potong 4 lagi jadinya 10009. Gimana teman-teman? Udah sakit kepala belum? Tenang, Xiaomin juga dulu pas belajar materi satu ini tuh benar-benar sakit kepala dan enggak ngerti-ngerti juga kok. Jadi menurut Xiaomin, kalau kalian nemu materi yang bikin sakit kepala dan apalagi kalau kayak Xiaomin pribadi itu nggak suka banget sama angka, nggak suka banget sama matematika, jangan kalian langsung jejel dan paksa diri kalian untuk langsung ngerti dan langsung bisa dalam waktu singkat. Triknya adalah kalian bisa selingin aja materi ini dengan materi yang kalian sukain, tapi kalian latihannya berulang-ulang. Karena kembali lagi kuncinya adalah tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shuo. Sebenarnya seperti yang Xiaomin bilang tadi, kalian tuh cukup menguasain 1-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kalian tinggal lanjut ke ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Pai, qian, wan. Nah, setelah itu kalian tuh tinggal gabung-gabungin aja kan. Nah, kalau misalkan kalian mau belajar lagi lebih dalam, kalian bisa manfaatin website satu ini nih. Nah, jadi di website ini kalian tinggal masukin angka yang kalian mau. Kalian mau masukin angka cantik, mau angka ngejelimet segimanapun, nanti bakalan keluar bahasa Mandarinnya itu seperti apa. Jadi kalian bakalan lebih gampang belajarnya. Oke deh, biar gak makin sakit kepala, sekian dulu ya video kali ini. Dan buat temen-temen yang punya request topik, request lagu, ataupun punya kritik dan saran, sekali lagi gak usah malu-malu, langsung tulis aja di kolom komentar. 请在下面留言哦. 好的，朋友们，跟我一起快快乐乐的学汉语吧！我们下次见，拜拜。